guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Nah, jadi video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan review masker viral nomor 1 di TikTok. Jadi kalau kalian sering buka TikTok, kalian harusnya udah tahu si produk ini, karena kayak kalian sekolah kurang jauh kalau kalian nggak tahu si produk ini. Jadi itu masker charcoal dari Azrina nih. Kalau kalian ngikutin TikTok aku udah sering banget bahas si produk ini. Jadi itu mud mask. Di sini aku bakalan review lengkap. Jadi kalian bisa tahu kenapa sih si produk ini tuh bisa sampai jadi masker nomor 1 di TikTok. Oke, pertama aku bakalan nunjukin dulu tekstur dari si masker ini ke kalian. Jadi dia tuh bentuknya kan tuh kayak gini kan. Dan ini tuh dia pasta. Jadi kalian nggak usah repot-repot buat nambahin air lagi lah, air mawar lah, segala macam nggak usah. Ini udah berbentuk kayak gini. Jadi tinggal diolesin aja ke wajah. Tuh, dia bentuknya kayak gini. Dan ini teksturnya tuh udah pas banget ya, nggak kekentelan, nggak keenceran. Dan tinggal diolesin aja di wajah. Nah, masker ini tuh bisa banget kalian pakai di area tertentu aja. Jadi bisa dipakai di bagian hidung aja, atau bisa juga kalau kalian mau pakai di seluruh wajah. Kalau untuk di hidung, dia bisa untuk ngilangin komedo di hidung kita, baik komedo hitam, komedo putih. Dan kalau dipakai ke seluruh wajah tuh, dia bisa untuk menyamarkan pori-pori, terus membersihkan pori-pori kita, mencerahkan. Ini aku pakai udah lumayan lama si produknya ini. Dan ini produk emang ngebantu banget untuk ngurangin komedo hitam di hidung nih. Jadi kalau kalian punya hidung strawberry tuh gak sih, yang banyak bentol-bentol hitam-hitam keluar gitu, kalian bisa banget coba ini nih, karena dia tuh bikin lebih halus juga kulit. Ini aku bakalan pakai di bagian hidung aja. Ini aku udah sering banget bahas si produk ini, dan kalian harus tahu kenapa dia bener-bener jadi viral. Karena ini bukan sekedar viral, emang produk ini beneran bagus. Jadi kayak bener ada hasilnya. Ini aku bakalan pakai di area hidung aja nih. Nih, kalian bisa banget juga kalau mau pakai di seluruh wajah, tapi biar hemat aku biasanya pakai di area hidung sini nih, yang biasanya banyak komedo. Jangan lupa di pojokan, sama di area sini nih yang pori-porinya besar. Dan wangi dari si masker ininya tuh enak banget. Dia wanginya kayak wangi kue gitu ya, gak bisa di deskripsiin, pokoknya wangi enak lah. Nih, terus ini dipakein di area sini kalau aku biasanya nih. Ya, makanya nggak rapi, tapi yaudah lah ya. Nah, aku lebih sering pakainya tuh di bagian hidung sama kesini sedikit tuh, karena dia biar untuk ngurangin komedo hitam di hidung aku sama menyamarkan pori-pori di sekitaran bawah mata sini. Kan biasanya pori-pori itu kayak pada besar-besar gitu. Dan ini aku menunjukin ke kalian ya foto hidung aku sebelum aku pakai sebelah ini, karena itu komedonya bener-bener banyak banget. Ya dia, kalian bisa lihat sendiri. Dan aku tuh udah sering bahas si produk ini, dan menurut aku ini produk yang worth it banget. Dan kan gak usah heran kenapa si produk itu bisa viral, karena menurut aku dia harganya terjangkau, under 100.000. Terus teksturnya tuh enak ya, bisa bilang kayak praktis banget. Jadi gak usah racik-racik lagi, gak usah tambah air, gak usah kalian pakai nyiapin wadah segala macam. Ini tinggal disemprotin, dipencrot nih, terus dipakein deh ke wajah. Setelah itu dibilas, gampang banget kan. Terus ini ngebantu lumayan cepat gitu kerjanya gitu. Jadi sekitar seminggu, dua minggu kalau kalian pakainya rutin, seminggu sekitar 2-3 kali. Itu ngebantu banget untuk mengurangin komedo, terus juga menyamarkan pori. Nah, si produk ini juga bisa untuk mengurangi minyak di wajah. Jadi kalau kalian memang kulitnya itu tipe berminyak, kan bisa pakai di seluruh area wajah atau di area-area yang biasanya tuh banyak minyaknya ya. Jadi supaya nggak timbul jerawat, kalian bisa bersihin pakai si Pure Charcoal Matte Mask dari Azrina ini. Nah, sesuai namanya, jadi namanya Pure Charcoal Matte Mask. Jadi emang ingredients utamanya itu ada charcoal sama alga ekstrak. Dan charcoal itu emang udah terbukti banget ya hasilnya. Ya, manfaatnya bagus untuk mendetox, yang membersihkan kulit kita. Terus dia juga sebagai deep cleansing, jadi bener-bener membersihkan kulit kita sampai ke bagian terdalam. Nah, setelah si masker ini dipakai, ini ditunggu dulu sekitar 10-15 menit atau sampai kering si masker ini, baru dibilas. Nah, untuk dibilasnya ini nggak cukup pakai air aja, jadi harus pakai sabun juga supaya nggak ada residu yang tertinggal, jadi supaya benar-benar bersih. Terus kalau kalian punya kain atau pads gitu, kalian juga bisa gosok-gosok ya, jadi supaya si komedo itu ngebantu lebih keangkat gitu. Jadi kalau pakai air doang itu bisa kurang maksimal juga. Dan ini aku bakal nunggu dia kering dulu. Oke, ini si maskernya udah kering tuh. Dia tuh nggak bikin ketarik nih, jadi nggak sakit gitu yang setelah kering. Jadi kayak udah biasa aja. Dan ini tuh aku udah siapin
kapas karena nggak tahu kan aku di mana ya harus nyari. Jadi aku pakai kapas. Ini bakal aku basahin terus aku gosok dulu ya lah pakai ini sebelum dibilas pakai air. Nah ini setelah dibersihin pakai kapas tuh kan bisa lihat sendiri, ini tuh berasa bersih langsung halus gitu setelah dibilas. Terus dia juga pori-pori tuh kerasa lebih ketutup. Dan si ini tuh belum aku bilas pakai air, jadi kalau pakai air tuh lebih bersih lagi. Dan tuh ini kerasa banget lebih halus. Jadi menurut aku wajar banget si produk itu kayak viral sampai jadi masker nomor 1 di TikTok. Dan kalian masih ragu untuk cobain, kalian gak usah ragu lagi, karena menurut aku ini kayak hampir sempurna. Nah setelah pakai rutin si masker ini kerasa banget kulit tuh jadi lebih bersih, lebih halus. Apalagi pori-pori hidung juga ya jadi lebih sedikit gitu, lebih memudar, lebih hilang. Dan dia juga ngebantu banget nih, jadi yang kayak tadinya bertekstur kasar tuh jadi lebih halus. Jadi kalian gak usah ragu lagi untuk cobain. Dan ini tuh hemat banget juga. Ini aku pakai udah lama banget dan dia gak habis-habis. Karena aku biasanya pakai lebih sering di bagian hidung aja sih. Nah kalau kalian mau cobain si produk ini, aku akan taruh linknya di description box. Jadi kalian bisa langsung aja. Dan segini aja video aku, semoga video bermanfaat untuk kalian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.